Halo Sobat WK, dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Rabu 8 Juni 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Juanita Ari, kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, adanya potensi hujan lebat pada siang dan sore hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian, untuk wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, cuaca diperkirakan adanya hujan dengan intensitas sedang pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuacanya? Kita simak bersama informasinya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Bekasi, Bogor, dan juga Depok, mohon Anda mewaspadai potensi hujan lebat antara siang hingga malam hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sobat WK, demikianlah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!